Lalu setan ini menggerakkan hati bangsa Israel ini menulis. Lalu dikatakan, ini dari Allah. Artinya, Alkitab itu yang Taurat dan Injil bangsa Israel sekarang dan Alkitab orang Kristen sekarang ini adalah kitab yang bersumber dari keinginan iblis atau kitab iblis. Gila gitu. Jatuh ke jatuh aja ke jarum sini. Bukan kitab dari Allah. Sudah jelas. Karena kitab atau Taurat dan Injil yang Allah turunkan itu sudah hilang sama sekali. Tidak ada jejaknya lagi. Dapat disimpulkan bahwa kitabnya orang Yahudi yang sekarang ini dan kitabnya orang Kristen yang sekarang ini adalah kitab iblis, kitab setan. Tidak mungkin dari Allah karena sudah hilang. Ngapain saya baca kitab tiap hari juga, buat apa? Bodoh saya nanti. Titik. Ngapain? Ar-Rahman Ar-Rahim Ashhadu Alla Ilaha Illallah Wa ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Sahadirin ya. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nabila, tempat tanggal lahir Sukabumi 6 Oktober 1990. Agama terdahulu sesuai KTP di Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan doa kemuliaan. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan sudah resmi menjadi penganut agama Islam. Alhamdulillah. Allah sudah selamatkan
saudara kita Kodoni dari neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keyakinan alhamdulillah. Dan saudaraku Kodoni mengucapkan dua kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, maka Kodoni sudah resmi menjadi penganut agama Islam. Ucapkan ilaha Allah ilaha illallah illallah masyaallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu akbar. Saya bersaksi bahwasanya masyaallah. Allahu akbar. Saya bersaksi, kuatkan masyaallah. Luar biasa. Asyhadu, saya bersaksi. Masyaallah. Ya. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa anna وأن عيسى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولاه وأن هو العجم يا إمام الروس يا سنادي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي انت باب الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي عيسى عبده ورسوله الله أكبر خذ بيدي وسما بالله